riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Abu Dawud menambahkan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kami memecah panasnya kurma muda dengan dinginnya semangka dan dinginnya semangka dengan panasnya kurma muda." Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam At-Tadzkirah, Imam Al-Qurtubi menuliskan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, rajinlah memakan buah semangka karena airnya dari surga dan rasa manisnya adalah rasa manis surga. Setiap hamba yang memakan satu suap saja buah ini, Allah memasukkan ke dalam perutnya 70 macam obat dan mengeluarkan dari perutnya 70 macam penyakit. Untuk satu suap, Allah mencatat untuknya 10 kebajikan dan menghapus darinya 10 keburukan dan mengangkatnya 10 derajat." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah surat As-Saffat ayat 146, "Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu." Beliau bersabda, "Labu dan semangka adalah buah dari surga." Ibnu Abbas mengatakan, "Semangka adalah makanan, minuman dan tanaman harum, mencuci kandung kencing, membersihkan perut, memperbanyak air punggung, membantu bercampur, mencerahkan kulit dan mengatasi kelemahan." Menurut Ibnu Qayyim, yang dimaksud dengan semangka dalam hadis ini adalah semangka berkulit hijau. Buah ini lebih cepat dicerna oleh lambung dibandingkan mentimun dan lebih cepat bercampur dengan makanan yang ada dalam perut. Kata Ibnu Qayyim, semangka sebaiknya dikonsumsi sebelum makan. Para dokter juga telah menjelaskan bahwa mengkonsumsi semangka sebelum makan dapat mencuci perut dan menjauhkannya dari penyakit. Dalam memilih semangka, kiranya juga dapat mengutip perkataan Abu Misar Al-Ghazani, "Ayahku apabila membeli semangka suka berkata, 'Wahai anakku, hitunglah garis yang ada di dalamnya. Jika satu, maka dia diciptakan untuk menjadi manis.'" Semangka adalah tanaman musim panas tahunan dari kelompok labu-labuan yang tumbuh merambat. Awalnya semangka tumbuh di India dan Mesir, kemudian berpindah ke negara-negara sekitar Laut Mediterania. Warna merah pada buah yang berasa manis dan berair ini menandakan tingginya kandungan likopen, salah satu komponen karotenoid seperti halnya beta-karoten. Oleh karena itu, makan semangka merah lebih disarankan ketimbang semangka kuning. Ben Chau Gang Mu mengatakan bahwa semangka bisa menghilangkan rasa haus dan panas, menyembuhkan tenggorokan yang kering dan menyakitkan, membantu buang air kecil, baik untuk sembelit, dan mengatasi kecanduan alkohol. Bagian semangka memiliki manfaat untuk kesehatan seperti kulit buah semangka yang dingin dan manis, mampu mengobati tenggorokan yang bengkak dan apoteosis, dan juga biang keringat. Akar dan daun semangka dapat digunakan untuk mengobati diare dan radang usus. Selain itu, benih semangka memiliki sifat hangat dan baik untuk memproduksi air liur dalam mulut yang bermanfaat bagi paru-paru dan usus. Buah yang terdiri dari 92% air dan 8% gula ini mampu membuat kulit tampak lebih muda hanya dengan 2 cangkir jus.